Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini saya masih bersama Givari. Ini kita nyegat kereta cepat ya. Katanya emonya ini sudah lepas area Purwakarta nih. Jadi kita harus segera siapkan kamera. Kita ini nyegat di daerah Cipada ya Tewa. Cipada cenah panas eh. Kita parkir motor di depan ya. Langsung nyegat kereta cepat emu CIT. Kecepatannya ini 300 km per jam kali ya. Soalnya bentar lagi diuji coba. Terus ada Pak Luhut dan statementnya bilang bulan ini kecepatannya bisa sampai 300 km per jam. Mantap. MU CIT dengan kecepatan tinggi. Woo! Mantep, mantep, mantep. Hanya 13 detik melintas di sini kawan. Wow, luar biasa eh. Selewat begitu saja kawan. Kita tanya Givari. Urang keur ngoprek HP eh. Kabret pisan eh. Kita tunggu atunya hijiri kagoknya wah. Katanya yang merah keluar bener gak? Simpang siur. Simpang siur, coba tanya dulu eh. Soalnya kita tadi baru juga opening di sini, tiba-tiba keretanya lewat gitu. Kaget juga sih. Untung saya standby kamera jadi bisa mengabadikan. Hanya 13 detik lewat di sini. Luar biasa ya. Asli nah. Nah, kawan, sekarang saya huntingnya pindah ya. Tadi spotnya emang bagus sih, cuman kita pengen cari spot lain. Nunggu keretanya balik dari arah Tegaluar menuju Jakarta. Tadi kan yang pertama dari arah Jakarta ke Tegaluar. Sekarang sebaliknya. Ini spotnya bagus nih. Ada yang tahu tunnel berapa nih kawan? Di sini ada tunnel. Jujur kita belum tahu nih tunnel berapa. Dan di sini juga ada rel kereta cepat yang masih menggunakan batu balas. Spotnya bagus ini. Dari ujung ke ujung kelihatan. Terdengar juga suara kereta KAI mungkin dekat dengan jalur rel, tapi kita fokus dulu hunting kereta cepat aja ya. Walaupun sedikit bingung nih untuk kereta cepat tuh masih di mana nih kira-kira kawan. Apakah sudah berangkat? Sudah ngabret emu teh. Edan. Jauh sana pesawat, anjir. Hehehe. Manggis deh, liwat. Tadi visualnya orang suara, segera suara pesawat. Hehehe. Gila. Jadi awal suara geblak-geblak-geblak-gebuk juga kereta biasanya. Tadi suara ngedebuknya karena angin. Hehehe. Kita juga kaget, kawan. Kereta cepat itu memang benar-benar cepat ya. Kemarin kecepatannya masih lambat, sekarang udah cepat gini nih. Setelah ini ada kemungkinan saya pulang ya kawan, karena sudah lumayan sore juga nih. Tambah lagi ada acara Zoom jam 3 sore, jadi kayaknya diantar balik aja deh ke stasiun Padalarang dan nanti naik kereta lokal di sana. Terima kasih kereta cepat bulak-baliknya, keren, ngebut. Alhamdulillah sudah sampai di stasiun Padalarang. Tadi yes. Ketika kita kesini emunya jol ngelebat gitu bos eh. Tariknya. Tarik asli nah. Saya mau pulang pakai kereta lokal turun di stasiun Cimekar. Kita abadikan nih ada lokal Garut ya bro. Nuhun giparinya. Siap. Lokal Garut silang dengan kereta lokal yang saya naiki. Lokal Bandung Raya. Komuter lain tujuan Purwakarta. Oh nya komuter lain ayah nama ya. Purwakarta itu timur perlain Bandung. Bandung. Nah, oh kabelan. Oh kabelan, komuter lain teh. Belum pakai KRL. Ini berhentinya lama enggak, Wak, di stasiun Padalarang? Harusnya 29 berangkat ya. Harusnya 29 berangkat. Jadi disusul di Cimahi, Gopar. Oke lah, saya nanya di Padalarang, kenapa enggak bisa disusul?
jalurnya belum semua dipakai, belum semua SO. Mana Nuncan dipakai? 1, 2 belum SO. Oh, 30, gitu. Baru 3, 4, 5. Kalau misalkan udah SO, persusulan dilayani di jalur Sabarawa. Bisa jadi di Banggi bisa sih. Oh. Saya kan naik Cikuray kemarin, susulnya kan harusnya di Padalarang jadi di Cimahi. Oh. 5 rencana kan udah ada feeder. 4, 2, 0, 4. Heeh. Siap. Makasih Kakak Ordal. Yuk, kita ke sana yuk. Bentar lagi keretanya berangkat yang saya naiki tepat pada pukul 15:35. Stasiun Padalarang. Kereta api lokal yang saya naiki 5 menit lagi. Diberangkatkan dari Stasiun Padalarang. Sepertinya duduk di ekonomi terakhir nggak terlalu penuh tuh. Oke bro, kereta api lokal Bandung Raya atau kereta api komuter lain Bandung saat ini sudah diberangkatkan dari stasiun Padalarang. Saya naik kereta lokal dan saya closing di sini saja sambil bike ride. Alhamdulillah momen-momen kereta cepat sudah saya dapatkan. Mungkin kedepannya kita akan hunting lagi. Saya lebih tertarik di track yang brushless atau slab track karena kecepatannya di sana lebih cepat. Walaupun kecepatan kereta cepat sudah 300 km per jam, tetapi kalau untuk daerah Padalarang rasanya kurang dari 300 ya. Maka dari itu saya akan coba hunting lagi nih daerah slab track Purwakarta seperti itu kawan. Terima kasih yang sudah nonton video saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika videonya kurang maksimal. Nanti kapan-kapan saya hunting lagi. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.